Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, selamat datang di channel CM Rider. Setelah sekian lama, gue gak bikin video. Ya, khususnya di jalan kayak gini nih. Soalnya ya kemarin tuh banyak banget sih kendala. Sebenarnya tuh gue udah bikin, cuman ya itu suka gagal, videonya tuh filenya rusak gitu loh, jadi memori gue tuh error. Setelah dipindah ke memori, ternyata error, malah filenya nggak kebaca. Padahal sebelumnya kebaca gitu kan, suwe banget kan. Wah, ini jam segini masih kosong ya, biasanya tuh macet banget lewat sini. Ya, jadi di video ini gue mau ngomongin sedikit tentang engine brake, bisa dibilang ya rem gigi lah. Dan itu yang paling gue suka dari motor gigi, kopling ataupun yang nggak kopling, gue suka aja gitu. Jadi kalau pas di saat turun ataupun nikung, nah nih, jadi kayak ada efek gitu, itu engine brake nya apa atau rem gigi. Paling enak itu kalau pas nikung terus kita ngurangin gigi, jadi seolah ngerem sedikit, suaranya bisa ini bisa juga kali ya di engine brake. Terus di saat darurat juga sangat membantu, contoh di turunan ataupun ya kita ngerem dadakan juga bisa sih, tapi harus cepet banget sih, jadi kita ngurangin gigi harus cepet. Kalau motor kopling enak, kalau buat dadakan masih bisa sekaligus lah, ibaratnya semua lagi posisi lagi di gigi 4, kita bisa langsung turunin gigi bisa jadi 3-2-1 gitu, tapi ya harus cepet sih. Tapi kalau gue sih ya, gue tetap mainin ini ya, jadi klek 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 gitu, makin cepet lah. Mungkin bisa dikasih contoh kali ya biar enak ya. Contoh ya. Tuh. Oh, itu sih nggak terlalu darurat sih, itu cuman ngurangin satu gigi doang. Wah, nggak enak ini. Ah, macet lagi suwe. Jadi untuk motor gigi, pakai rem gigi tuh kata gua sangat bermanfaat sih. Pas turunan gitu-gitu tuh, jadi kita nggak terlalu ngandelin rem gitu loh. Tuh, ini tadi turun sekaligus dua. Gue kadang soalnya pernah jadi dari gigi berapa gitu tiba-tiba, wah depan ada sesuatu nih, langsung tiba-tiba ngerem dadakan, jadi sekaligus juga nurunin giginya. Gue pernah kan lewat Gunung Leo. Nah, itu jalannya ngeri banget. Jadi kalau nanjak-nanjak bener, turun-turun bener, turun seturun-turunnya, nanjak senanjak-nanjaknya. Pokoknya itu aduh ngeri banget deh. Nah, itu kalau pakai motor matic itu kata gue sangat ngeri. Dan menurut komentar-komentar yang ada, di situ tuh yang motor matic lebih sering terjadi kecelakaan gitu loh, kayak contoh rem blong gitu-gitu loh. Jadi kan itu sangat panjang treknya ya. Udah gitu rata-rata tuh naik turun terus. Nah, kalau matic kan otomatis cuma ngandelin rem doang kan ya. Apalagi kalau dua-duanya cakram gitu loh, contohnya. Ataupun kalau tremol juga kan. Jadi kalau keadaan panas itu jadi nggak pakem gitu, jadi ngeblong. Nah, mungkin yang di jalan-jalan kayak gitu yang sering rem blong itu karena kayak gitu, mungkin kepanasan jadi nggak pakem remnya. Nah, kalau motor gigi kan beda. Kita masih bisa pakai rem gigi, jadi lebih aman sih kata gua. Mungkin itu sedikit ulasan gua ya tentang engine brake atau rem gigi. Enak. Kayak pembalap rasanya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.